Oh, nampaknya Solos. Solos akan ke arah top di sini ya kawan-kawan. Melihat keadaan yang telah aman, yang sangat-sangat aman, dia akan meng-cut lane di sini. Mencoba untuk mendapatkan sebuah Maligai Syahdu. Dan di sini Shino mencoba, oi, terjadi pertempuran di awal game. Nampaknya separuh nyawa daripada Tamus itu kehabisan. Ya, Solos berjaya meng-cut lane di sini. Manakala Selina dan Eoli mencoba untuk mengkliarkan lane di sini. Tiga daripada pasukan Moncel berada di mid. Dan dua antara dorang ini telah memulakan buff goal, iaitu orang panggil Ketam Batu. Okey, masih lagi berada di buff tim Moncel. Ya, Prole berjaya mendapatkan. Ya, yes, satu kenangan sangat indah di situ. Namun buff Prole didapatkan oleh Shinobi Baby. Dan di sini Lancelot berjaya membunuh seorang Kari. Hero yang sangat mantap daripada The One and Only, dan terkorban lagi. Oh tidak, nampak gayanya Lasi daripada seorang mid di situ. Dan Scott juga mendapatkan Lasi, tapi berjaya dua-dua berjaya melarikan diri. Sangat mantap Selena daripada The One and Only. Dan di sini kita akan melihat Lancelot akan mengambil blue buff-nya. Dan di atas ini Solos hanya mempaminkan dirinya tanpa ada sebarang gangguan apa semua. Mantap daripada seorang Maharaja. Masih lagi ada pergaduhan di atas ini. Adakah terjadi? Oh, nampaknya tidak. Hero dibaling mengenai lagi seorang MM di situ. Kari nampaknya tidak aman di sini. Sangat-sangat sakit. The one and only, the master of hero. Oh, di sini ada pergaduhan nampaknya. Solozo hampir mati. Oh, masih lagi di sini. Masih lagi ada pertempuran di area mid lane. Wow, dah macam main brawl, brother. Oh, nampaknya Solozo berjaya dibunuh di sini. Woi, Scott masih lagi. Scott, kau berseorangan, Scott. Kau akan mati di sini. Oh, nampaknya dia memancing tetapi tidak berjaya. Hampir terciduk. Oh, Flicker dikeluarkan daripada Shino. Mencoba mendapatkan Prole tapi tidak berjaya di situ. Terlalu lambat. Tidak sempat. Prole punya kelajuan lebih laju daripada Shino punya Flicker. So, nampak di sini kita akan melihat. Wow, Usopio punya damage. Oh, tapi berjaya ditangkap oleh seorang Silvana. Ah, dia terkorban oleh seorang Aurora. Manakala Ero terkena oleh Grok, tetapi tidak berjaya membunuh. Grok terlalu tank di situ. Oh, Ero dilepaskan lagi. Dan ada pergaduhan lagi di sini. Solos mencoba mendapatkan Silvana, tetapi tidak dapat membuat apa-apa. Tiada backup. Tiada apa. Nampaknya tiada kejadian. Masih lagi Kari, masih lagi farm. Kita akan melihat siapa yang akan. Oh, nampaknya Silvana yang terlalu fed di sini, guys. Nampak lagi. Oh, ada perlawanan lagi dari mid. Nampaknya oh, hujan batu daripada Aurora berjaya membunuh seorang Shino yang bermain Johet di situ. Buff dimulakan oleh seorang Kari. Oh, berjaya lagi mendapat. Namun Utsupio yang lebih dikenali sebagai Lexia mengkliarkan segala-gala apa yang dia boleh clear. Dan di sini di atas ada lagi pertempuran, terkena Ero dan berjaya dihabisi oleh Uranus, seorang Maharaja di situ. Di bawah, mengalir di bawah, tiada seorang pun yang bisa divent Shino on the way, tapi dia membatalkan niatnya, hasratnya untuk mendivent tawanya. Nampaknya tidak jadi dia divent. Dia tahu terlalu ramai. Ini hanya senang bijak daripada seorang Shino di situ, geng. Nampaknya mid di situ. Hey, Aurora terkena Ero. Wow, Ero yang sangat mantap dari daripada The One and Only. Satu Ero terkorban, dua hero daripada Moonchild di situ. Grok terkorban, Aurora terkorban. Manakala di atas Solos berjaya mempush. Dan di sini Kari mencoba menunggu kehadiran daripada. Oh, dikepung nampaknya Solos di situ. Adakah dia akan berjaya melarikan diri? Oh, tapi Kari memang tidak dapat mengejar seorang Uranus. Uranus terlalu laju bagi Kari. Memang tidak boleh macam ni. Masih lagi di sini. Oh, Scott mencuba mengintai. Oh, Blika dikeluarkan daripada seorang Aurora dan berjaya membunuh Selena the one and only. Dan di sini kita akan melihat Scott berlari-lari-lari lagi. Oh, perbezaan gol hanya 2 case saja, tapi tim bosku berjaya mendahului. Solos mencoba maju ke hadapan. Oh, Grok juga berjaya. Dan di sini nampaknya tidak ketahanan Silvana di situ. Damage yang terlalu tinggi oleh Scott dengan Lexia di situ.
Solos pula yang terlalu keras. Prole mencoba mengambil. Oh, tapi dia nampak pertukaran yang sangat tidak bagus itu. Sapu ditukar dengan MM. Dan kita akan melihat Lexi akan masuk sebentar lagi. Iya, dia akan masuk. Aurora akan menjadi cacing muta. Mati di situ. Nampaknya Solos berjaya memberikan diri dengan Lasit di situ. Di mid ini akan diambil tower. Nampaknya tim bosku sudah memegang seluruh kawasan di area mid, di area top. Tetapi di bottom kurang lagi killing spree. Permainan yang sangat lincah daripada seorang Lexia Aurora yang membunuh X-Lash yang bermain Silvana. Oh, itu tapi Kari mencoba untuk datang untuk mendefend tetapi tidak sempat. Disambut oleh Grok, tetapi hanya bermain-main saja dirinya di situ. Tiada ketakutan, malahan dia bab. Oh, tapi dia akan dibunuh. Oh, tidak sempat. Kalaulah Aero itu terkena MM, dia pasti akan berjaya membunuh MM itu lagi. Tetapi sedikit nafsu pertukaran yang tidak sepatutnya. Kau bunuh tank tapi kau mati, Lexia. Kau sangat terugi. Kau kena tahu yang kau, peranan kau sebagai hyper carry di sini. Tetapi X-Lash berjaya dikeroyok di sini tapi berjaya melarikan diri. Wah, manakala di bottom di sini Prole masih mencoba mendapatkan item yang dijaga oleh seorang Aurora. Manakala Turtle telah dimulakan oleh Shino dengan Scott di sini, geng. Nampaknya Turtle berjaya diamankan oleh Shino. Shino berjaya mendapatkan Turtle manakala di mid lane. Empat pemain daripada Moonchild telah berkumpul untuk men-setkan war itu. Kita akan lihat apa yang akan terjadi sebentar lagi. Shino mencium bau kehadiran mereka dan berjaya. Scott berjaya melarikan diri. Tetapi the one and only berjaya mendapatkan seorang Aurora di situ. Sangat mantap. Tetapi Allah, kesilapan kecil yang telah dilakukan oleh tim bosku. Tiga dari mereka telah terkorban. Nampaknya di situ telah nampaknya pengorbanan yang sangat. Terkena lagi sebuah, tetapi X-Lash terlalu keras dan tidak bisa membunuh seorang Silvana. Hampir mati Silvana di situ, geng. Lasit, tetapi Shino mencium dan Shino berjaya membunuh seorang Silvana, tetapi Shino juga akan dikorbankan di sini. Sayonara Shino, kau tidak bisa melarikan diri, Shino. Di sini pula Scott yang bermain Carmilla mencoba untuk mendefend tower mid mereka, geng. Oh, masih lagi di sini. Aku rasa kita akan melihat perbezaan gol. Perbezaan gol sekarang ialah 4.1k dan di sini kita melihat Usopp yang terlalu fed. Kari juga mencoba. Tapi bagi aku, oh, sangat sakit di situ. Usopp yang mencoba mencucui seorang Prole yang bermain Kari. Kesakitan apa yang kau rasa, Kari? Kau harus balik berubat sekejap. Oh, nampaknya Maharaja Solo setelah memancing-mancing enemy untuk mengejar dirinya sehingga dapat dibekap oleh timnya. Oh, terkena Kairo di situ. Nampaknya tidak, percobaan yang sangat menarik dari seorang the one and only. Masih lagi bermain-main berlegar-legar di arah mid. Oh, Aurora nampaknya salah jalan. Aurora. Tetapi berjaya menerikan diri. Tiada sebarang backup yang dapat membantu seorang Scott yang dapat menstun Aurora di situ. Dan di sini kita sudah semput. Dan di sini, Johet. Alamak, aku ingatkan. Tapi tidak apa, Lexia mencoba mengambil turtle. Objektif gameplay daripada tim bosku. Kita hanya melihat Moncal yang berusaha membuka map dan lari. Oh, X-Lash masih lagi mencoba untuk mencucu. Dan di sini kita akan melihat Uranus berlawan dengan seorang Tamus. Tiada siapa yang akan menang. Tetapi backup daripada Shino telah standby di area Solos di sini. Kita kan Scott juga telah mengambil posisi yang sangat baik. Manakala dua daripada Aurora bersama Kari mengambil. Oh, nampaknya Maharaja telah tertangkap di situ dan berjaya dikumparkan hujan ice. Oh, nampaknya permainan yang sangat laju daripada seorang Lexia berjaya mendapatkan double kill. Dan wow, adakah game ini akan wipeout? Tapi tidak, berjaya melarikan diri seorang Aurora dengan Tamus. Hampir wipeout di situ. Solos mengorbankan dirinya demi segala skill terbuang untuknya. Dan dia berjaya mengeluarkan segala skill enemy. Dan kawan-kawannya sudah terlalu free sebabkan dia. Itu suatu kematian yang sangat-sangat baik.
Satu ditukar tiga. Mantap sekali permainan daripada Solus yang menggunakan Uranus di situ. Di sini kita akan melihat Lexia masih lagi mengambil, mencuri semua bab-bab enemy, jungle-jungle enemy. Oh, laju sekali dia punya tangan, geng. Tiada obat kali tangan dia nih. Di sini Scott masih lagi mencoba, oh, membaling terkena Kari tapi tiada hasil. Oh, coba untuk membaling lagi Aero di situ. Nah, nampaknya Aurora sudah pun berjaya dihantam. Mantap kali daripada seorang Johet daripada Shino. Oh, Sylvana mencoba mengalti tapi tidak mengenai sesiapa. Masih lagi. Oh, Otsuyo. Tah, Lexia berjaya membunuh di situ. Mid sudah pun lasit, Exiles pun lasit nampaknya. Kita akan melihat empat daripada tim Moncel telah dikorbankan. Ya, empat daripada. Namun Grok masih mencoba tidak mengalah di situ dan wipe out daripada tim Moncel. Adakah game ini akan berakhir di sini? Kita akan melihat. Oh, masih lagi mencoba untuk menahan. Wow, game pertama telah dimenangi oleh sebuah tim yang bernama tim Bosku. Woi, menang.